Inilah video amatir penangkapan penyelundup sabu Malaysia di lapangan Merdeka Medan Selasa malam. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak mobil para pelaku. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya. Dari penangkapan yang dilakukan sejak Sabtu lalu, polisi tangkap 14 tersangka dengan barang bukti 38 kg sabu. Dua tersangka merupakan oknum polisi dan mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan internal. Dalam pengungkapan ini, 4 tersangka ditembak, 1 diantaranya tewas. Kita tindak tegas. Kenapa? Alasannya yang pertama karena nilai tawar ya. Tawaran atau pasaran narkoba di Sumatera Utara khususnya yang cukup tinggi. Itu menghancurkan pemuda, menghancurkan orang tua bahkan, menghancurkan semua lapisan masyarakat termasuk anak muda. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, seorang calon penumpang pesawat ditangkap petugas bea cukai karena menyelundupkan 169 gram sabu. Pelaku menyembunyikan sabu di dalam tubuhnya. Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas terhadap gerak-gerik pelaku. Kecurigaan terbukti setelah pelaku jalani ronsen di rumah sakit. Sabu rencananya akan diselundupkan ke Medan, Sumatera Utara.